Memang bisa diakui ya, banyak pohon yang dapat dijadikan sebagai bonsai. Namun tidak banyak jika kita mencari pohon yang menjadi idola para penggiat seni bonsai. Dan nampaknya pohon anting putri ini menjadi salah satu pohon di antara sekian banyak pohon yang selalu disukai oleh para penggiat seni bonsai. Namun dari sekian banyak kita melihat, mengamati, ternyata kebanyakan dari bonsai-bonsai anting putri ini berukuran mame atau paling banter ukuran small lah. Dan jika kita menelisik lebih seksama, ternyata alasannya cukup simpel, bahwasannya pohon ini agak susah membesar ke samping. Walau pertumbuhannya terbilang agak santer, namun agaknya itu hanya pertumbuhan ke atas. Dan jika menginginkan ukuran yang besar atau large, maka kita harus melakukan pengelosan yang cukup lama sehingga kita mendapati pembesaran ke sampingnya yang besar, dan kemudian kita bisa memotong dengan sesuai ukuran yang kita inginkan. Dan karena hal tersebut memakan waktu lama, makanya tidak heran jika kemudian banyak para penggiat seni bonsai ini memilih mengkreasikan pohon ini untuk bonsai mame. Dan ternyata tak kalah indahnya juga ketika pohon ini digunakan sebagai manipulatif atau meniru pohon besar di alam, meskipun kecil ya. Oke, selamat berjumpa kembali dengan kami di Aradea Bonsai Channel. Tetap semangat dalam berkarya, salam satu hobi, dan salam sejahtera untuk semuanya. Dikarenakan bonsai anting putri ini sangat banyak diminati dan serta mudah perawatannya dan hidupnya, maka kemudian banyak para petani seni yang membudidayakannya. Bahkan tak sedikit dari mereka yang dengan berbagai cara mencoba membuat ukuran besar, seperti misalnya dengan cara penggabungan dan lain sebagainya. Dan itu jika berhasil, maka sudah tentu hasilnya sangat fantastis ya. Oke, di video ini sekarang kita akan menyaksikan bersama-sama rupa seperti apa jika pohon anting putri dalam ukuran besar, yang sudah tentu akan menghadirkan kesan mewah yang luar biasa. Karena memang untuk mendapatkan ukuran besar ini itu sangat sulit sekali, jadi pemirsa akan dibuat tercengang pastinya saat melihatnya ya. Dan akhirnya kami persilahkan para sahabat sekalian untuk menikmati sajian langka dari video kami ini. Hanya saja perlu kami sedikit ingatkan bagi sahabat yang mungkin saja baru bergabung dengan channel ini atau yang belum melakukan subscribe. Dan barangkali sahabat berkenan, silahkan Anda lakukan subscribe terlebih dahulu. Mungkin hal ini bisa menambah semangat dalam kami terus berkreasi ya. Atau mungkin like video ini barangkali jika sahabat suka dengan yang kita tonton bersama ini. Dan jangan lupa pula untuk aktifkan notifikasi loncengnya biar sahabat sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami selanjutnya. Oke.
Sekarang tanpa banyak kata lagi, silahkan saksikan video ini dengan seksama ya.
Oke, akhirnya sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga video yang kami sajikan ini bisa bermanfaat buat sahabat sekalian, atau paling tidak bisa menghibur ya. Dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat sekalian yang telah menonton video ini sampai habis. Lalu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah dalam kami bertutur kata, karena memang manusia itu tidak luput dari salah dan dosa. Oke, tetaplah semangat dalam berkarya, salam satu hobi, dan salam sejahtera untuk semuanya. Akhir kata, wassalam.